Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kiranya Bapak, Ibu dalam keadaan baik, anak-anak sehat, dan kita semua bersuka cita atas setiap penyertaan dan berkat Tuhan. Minggu ini kita bersama merayakan Minggu Trinitas. Minggu di mana kita semua merayakan karya Allah dalam sejarah penciptaan, karya penebusan Kristus Yesus dalam setiap Pentelamatan yang diberikan Allah, karya Roh Kudus dalam setiap perlindungan, pertolongan, dan penyertaannya untuk kita semua. Hari ini tema yang akan menjadi pewartaan yang kita terima adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Kita akan mencoba memahami leksionari hari ini yang pertama kejadian menceritakan bahwa seluruh ciptaan pada awalnya diciptakan sungguh amat baik. Ayat 31 bagian A. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semuanya baik, semuanya selaras, semuanya harmoni. Dan kita terlibat dalam keharmonisan keutuhan ciptaan itu dengan bukti ayat 26 baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi imago dei Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia mempunyai sifat dan karakter seperti Allah dan dipertanggungjawab jawab untuk mengusahakan dan melihara bumi. Tetapi karena kewenangan yang diberikan kemudian digunakan dengan tidak semestinya, maka yang tadinya sungguh amat baik menjadi tidak terlalu baik, bahkan tidak baik. Maka perlu pemulihan. Pemulihan yang esensial adalah pemulihan relasi antara manusia dan Allah yang rusak karena dosa kemudian dipulihkan oleh Allah yang Maha Kasih dengan pengorbanan Yesus Kristus Sang Panebus. Masmur mensyukuri apa yang menjadi citra diri Allah yang melekat dalam manusia. Tanggung jawab sebagai mitra Allah ditanggapi dengan sukacita dengan ucapan syukur ini memberikan pesan yang kuat pada kita bahwa tanggung jawab sebagai orang percaya menjadi mitra Allah bukan beban yang yang berat tetapi sesuatu yang menjadi dasar kita mengucap syukur atas keberlangsungan kehidupan kita Paulus dalam surat penggembalaannya dalam 1 Korintus 13, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 memberikan penggembalaan yang keras kepada jemaat di Korintus. Perikop ini diawali dengan kata akhirnya. Artinya apa? Tidak bisa kita membaca perikop ini kemudian dilepaskan dari bacaan sebelumnya. Ini surat yang sangat panjang, isinya penggembalaan kepada jemaat karena Paulus melihat jemaat hidup di dalam sebuah pola yang tidak selaras dengan berita Injil. Ya. Jemaat terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan selera teologi mereka, gaya hidup mereka, berdasarkan ekonomi, status sosial dan sebagainya. Jadi mereka dipisah-pisahkan oleh hal-hal yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada keutuhan dalam persekutuan jemaat di Korintus. Ya, nah. kemudian. Terkait dengan pesan Injil yang kita terima hari ini adalah bagaimana pengutusan harus disampaikan kepada sesama. Tapi sayangnya, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini seringkali ditafsirkan secara eksklusif bahwa semua orang itu harus Kristen, harus dibaptiskan. Itu kan perintah Tuhan Allah. Tapi kita lalai untuk melihat perintah yang lain, dalam ayat 20, justru kita diajak untuk mengajarkan melakukan sabda Tuhan. Justru ini lebih efektif ketimbang kita terjebak kepada pola pikir semua orang harus Kristen, padahal kita lihat konteksnya tidak bisa seperti itu. Aplikasinya apa, bersaudara, terkait dengan tema kita yang pertama? Kehidupan diciptakan dengan baik, sungguh amat baik, tapi ternyata ada banyak pemulihan yang dibutuhkan hari ini, dan kita, gereja, orang percaya, diajak untuk menjadi mitra Allah, terlibat di dalam pemulihan tersebut. Yang kedua, isu yang terdekat untuk dipulihkan dalam kehidupan kebersamaan keutuhan ciptaan adalah terkait dengan persoalan pandemi COVID-19 hari ini. Pandemi ini membuat kehidupan manusia berubah. Keharmonisan harus ditata ulang, keselarasan harus dijaga, dibangun ulang, dan banyak persoalan yang harus dipulihkan terkait dengan hal ini. Kalau bahasa sekarang, new normal gereja juga harus bersikap, mensikapi ini dengan baik. Gereja harus bisa dengan bijak dalam kehati-hatian, dalam kewaspadaan untuk bisa terus mendengungkan protokol kesehatan yang disiplin. Keteladanan mesti diberikan gereja kepada masyarakat, kepada orang lain. Ya, gereja bisa berperan aktif juga untuk melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang akibat dari pandemi ini, mengulurkan tangan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Yang ketiga, panggilan memberitakan Injil itu bukan soal baptisan dan kekristenan semata, tetapi bagaimana kita memahami keberagaman keutuhan ciptaan ini untuk bisa memberikan citra diri Allah sampai kepada mereka. Ya, yeah. Jemaat di Korintus terpecah belah, diingatkan Paulus. Keutuhan ciptaan bisa terpecah karena keberagaman. Kita diingatkan. Tidak harus saling bersalaman hari ini, tapi jangan sampai kehilangan kekerabatan dan kekeluargaan. Tidak harus cipika-cipiki untuk ketemu dengan jemaat dan saudara, tetapi jangan sampai kehilangan kasih yang merekatkan. Tidak harus kemudian saling memeluk ketika melepaskan kerinduan, tapi biarlah kerinduan itu terlepaskan ketika kita mengulurkan tangan membantu mereka yang berkekurangan. Semua hal ditata ulang. Tetapi kita juga mesti melihat bagaimana peran pemerintah harus didukung oleh masyarakat termasuk gereja. Pesan kegotong royongan yang kuat harus juga didengungkan dalam kehidupan bersama sebagai gereja, sebagai keluarga-keluarga keluarga orang percaya. Saudara, Hari ini, biarlah kita dengan rendah hati melihat bahwa hidup kita sudah dipulihkan Allah, maka diutus untuk memulihkan yang lain. Keselamatan yang diberikan, berita keselamatan disampaikan kepada mereka. Keteladanan Tuhan sudah kita lihat, kita terima, disampaikan kepada orang lain. Itu model kita memulihkan keutuhan ciptaan bersama dengan Trinitas. Trinitas Allah yang menciptakan, Kristus Yesus yang menebus, roh kudus yang menolong kita, terus menjadi bagian dalam untaian kehidupan manusia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sang Pencipta, Kristus Yesus Sang Penebus, dan Allah Roh Kudus yang terus menolong kami semua, kiranya terus Memberikan semangat, ketangguhan kami untuk hidup dalam karya Allah, terlibat dalam setiap karya Allah, dalam pemeliharaan dan menjaga kebutuhan ciptaan. Ajarkan kami dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, boleh berperan aktif, memberikan hal yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.